Halo guys, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Edi Baik Ngeblog. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang produk baru di dunia otomotif, yaitu Wuling. Apa sih itu Wuling? Mari kita lihat dan simak bersama video ini tentang penjelasan Wuling. Sekilas tentang Wuling Motor yang memiliki tagline Drive for a Better Life. Nah, Wuling Motor pemegang sahamnya yaitu ada Said, itu 50,1% sahamnya Said, dan GM General Motor Cina yaitu ada 44%, dan Wuling sendiri atau Guangxi Automobile Group 5,9%, dan company value nya adalah cost leadership, different from other, teamwork, high efficiency and performance oriented, learning and innovation, honestly and integrity. Sekarang kita lihat perjalanan Wuling Motors ke Indonesia. Di tahun 2015, tepatnya tanggal 20 Agustus, groundbreaking pabrik Wuling Motor yang terletak di Cikarang, Indonesia. Setelah itu di tahun 2016, tepatnya 10-20 Agustus di Gias, pertama kali berpartisipasi di salah satu pameran otomotif terbesar di Indonesia. Ini adalah pameran di Gias tahun 2016. Dan di tahun 2017, tepatnya 11 Juli, peresmian pabrik Wuling Motor Indonesia Cikarang seluas 60 hektar. Anda bisa bayangkan sendiri berapa luasnya pabrik yang sebesar 60 hektar tersebut. Dan perjalanan selanjutnya yaitu di 2 Agustus launching Wuling Convero dan Convero S. Peluncuran Wuling Convero dan Convero S itu di 2 Agustus tahun 2017. Dan perjalanan selanjutnya di tanggal 29 November Indonesia Car of the Year 2017, Wuling Convero S menangkan kategori Small MPV di iKoti 2017 versi majalah Mobil Motor. Kita lanjut di perjalanan berikutnya, yaitu di bulan Desember, jaringan dealer 54 dealer telah beroperasi dan tersebar di seluruh Indonesia. Kita lanjut perjalanannya selanjutnya di Desember, top 10 brands dalam waktu singkat, Wuling Motor masuk dalam 10 besar penjualan kendaraan di Indonesia. Dan menuju tahun 2018, tepatnya 8 Februari launching Wuling Cortez, peluncuran pilihan baru MPV dari Wuling Motors untuk masyarakat Indonesia. Cortez seperti ini bentuknya, Wuling Cortez. Dan selanjutnya di tahun 2018, yaitu tepatnya bulan Maret, Rookie of the Year Automotive Award 2018 diraih oleh Wuling Convero, menangkan kategori Rookie of the Year Award 2018 versi majalah otomotif. Oke, sekarang kita lanjut di pabrik dan supplier pak terintegrasi dengan luas total 60 hektar, berlokasi di Greenland International Industrial Center Cikarang, Jawa Barat, berkapasitas produksi 120.000 unit per tahun. Dan ini gambaran pabrik Wuling di Cikarang, Indonesia. PT SGMW Motor Indonesia atau Wuling Motors adalah brand dari SGMW yang didirikan melalui joint venture tiga perusahaan mobil terkemuka. Yang pertama yaitu Shanghai Automotive Industry Corporation, perusahaan otomotif terbesar di Cina. Yang kedua yaitu General Motors Cina dan Guangxi Automobile Group dengan investasi senilai
700 juta USD untuk membangun keseluruhan sistem terintegrasi mulai dari proses produksi hingga jaringan purna jual yang mampu menyediakan lebih dari 3.000 lapangan kerja. Selanjutnya itu pelayanan purna jual. Pelayanan dan respon purna jual yang sigap serta profesional. Keberadaan Wuling Call Center dan Wuling Mobile Service yang tersedia selama 24 jam memastikan pelanggan mendapatkan pelayanan dengan cepat. Ini kontak senternya untuk customer, bisa Anda simpan di dalam HP Anda. Dan jika Anda bertanya tentang suku cadang, harga suku cadang yang kompetitif dengan pabrik terintegrasi dengan sistem distribusi suku cadang, Wuling memastikan komponen suku cadang berkualitas dengan harga lebih terjangkau dari kompetitor. Kemudian garansi, beragam garansi produk. Yang pertama itu 3 tahun garansi sampai dengan atau dengan 100.000 km, 5 tahun untuk mesin dan transmisi, dan selanjutnya free labor fee. Dan inilah gambaran mobil servis yang bisa Anda telepon jika kendaraan Anda macet atau mogok di jalan. Anda bisa langsung telepon, maka mobil servis milik Wuling Motor akan meluncur ke lokasi yang Anda minta untuk memperbaiki mobil Anda. Ini adalah gambaran peta dari dealer Wuling yang sudah berdiri di kota-kota di seluruh Indonesia. Dealer Wuling di Indonesia ada di beberapa kota, Anda bisa lihat di sini. Oke guys, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya tentang sekilas tentang motor Wuling. Jadi jika kamu masih penasaran tentang apa sih motor Wuling itu, Anda bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa share video ini kepada teman kamu, ke media sosial kamu, agar semakin banyak orang yang tahu informasi tentang Wuling Motors. Oke, jangan lupa juga tonton video saya yang ada di sini dan di sini. Jangan lupa kamu yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe-nya di bawah, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kamulah orang pertama yang selalu mendapatkan notifikasi setiap ada video selanjutnya yang saya upload. Oke. See you next video.